Hai semuanya, hari ini adalah hari pertama aku ngikutin diet challenge ya. Dan untuk 14 hari ke depan nanti aku bakal terus update setiap hari, terus update video ya, kegiatan olahraga dan juga menu-menu apa aja yang aku makan di tiap hari selama 14 hari ke depan. Untuk workout yang aku lakukan hari pertama ini adalah aku ngambil dari YouTube ya. Jadi untuk kalian yang pengen ngelakuin workout banyak banget contohnya, kalian bisa lihat di YouTube. Dan untuk workout yang aku lakukan di hari pertama ini itu semuanya ada 8 gerakan, 8 iya, 8 gerakan ya. Nanti masing-masing bisa kalian ulang sampai dengan 3 sampai 4 set. Dan untuk saya sendiri di hari pertama itu agak berat ya. Jadi hanya bisa ngelakuin 3 set aja. So, it's okay, baru hari pertama. Kita akan terus latih tubuh kita sampai benar-benar terbiasa dengan yang namanya kegiatan olahraga. Setiap setnya itu sekitar 20 kali hitungan ya, dan kalau kita mau hitung dalam hitungan detik itu sekitar 40 detik per setiap set atau gerakannya. Di sini kalian bisa lihat ya, kalau perut aku itu gede banget. Jadi masalah utama yang sedang aku alami sekarang itu memang di perut. Jadi aku kayaknya lebih intens ke latihan membakar lemak yang ada di perut. Tapi walaupun kita udah latihan berat, latihan capek-capek untuk ngelatih mengecilkan perut, tapi kalau tidak dibarengi dengan pola diet yang benar, pola diet yang sehat, maka lemak-lemak yang ada di perut itu sama aja ya, tetap nggak bakalan hilang. Ini aku olahraganya enggak sendiri ya, karena emang tiap kali olahraga pasti diganggu sama anak aku yang paling bungsu. Oke guys, untuk video challenge diet 14 hari ini aku cukupkan sampai di sini untuk hari pertama ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau emang gak bisa update tiap hari, berarti emang kesibukan sebagai ibu rumah tangga itu emang luar biasa ya. Mungkin aku update-nya 2 atau 3 hari sekali. So, tetap aku update apa aja kegiatan aku di rumah ya, biar kalian bisa lihat dan gak ada dusta di antara kita. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, terus juga like.
dan juga komen apa aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh,